Mas Ade ya, coba angkat kalau bisa. Pisahin, kalau bisa, ya. Tangannya, kalau bisa. Semakin diangkat tuh semakin berat. Aduh, berat. Bisa. Berat ya? Oke. Okay. Kak, diapain sih kak ini, kak? Mas Vino, Mas Vino. Mau, berdiri di sini ya. Tetap perasaan yang positif. Coba, coba pisahin kalau bisa. Diangkat kalau bisa. Semakin anehnya semakin diangkat, semakin... Oke, sama, sama. Terus tadi Kak Romi minta tolong apa namanya orang di sini, waiters di sini untuk narik tangan aku, nggak bisa. Ya aku sendiri juga udah ngerasa berat banget. Di sana, pindah sana, pindah sana. Dicopot sendiri. Nah itu bisa. Ih, pas aku disuruh ngelepas sendiri bisa. Itu sih aneh banget kalau aku bilang. Oh my God. Ini kenapa sih? Kak. Kamu megang kertas yang? Positif. Yang negatif sama Sulaiman ya? Iya. Oke, tetap pegang ya. Tunjukin ke pemirsa. Positif. Positif. Tunjukin ke pemirsa. Saya kasih instruksi ya. Iya. Nih. Di hitungan ketiga, dengan cepat dan sekecil-kecilnya di hitungan ketiga, robek kertasnya. Siap ya? Iya. Siap ya? Iya. Satu, dua, tiga. Cepat, 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 cepat. Robek, 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 robek. Terus, 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 terus. Ambil, rasain, rasain. Terus, terus. Iya, bagus. Kan di sini nggak boleh nyampah. Kamu punya, kamu punya saku dong. Masukin sakunya aja. Nah, sekarang tunjukin yang negatif ke pemirsa di rumah. Yang punya, yo, yo. Nah, dibuka kertasnya. Negatif. Sekarang rasain deh. Apapun yang bikin kamu bete, nggak happy, sedih, kecewa, males, takut, yang negatif ya, rasain, 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 rasain ya. Sama seperti tadi di hitungan ketiga robek kecil-kecil, rasain dulu, rasain dulu. Satu, dua, tiga, robek, 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 cepet, 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 terus, terus, robek, robek, bisa, robek, 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 robek. Yang positif ini bisa dirobek-robek, yang negatif itu susah banget. Itu tadi eksperimen sederhana ya. Dan nggak ada rekayasa antara kamu sama saya. Nah, sekarang kita main lagi sama yang positif ya. Pikirin lagi, rasain. Kayak badannya udah berubah, wajahnya berubah, begitu. Yang cantik. Sebentar, saya ambil kursi. Duduk sini. Oke. Sambil rasain yang positif ya. Kedua kaki di lantai, kedua tangan di paha. Nah, Anda semuanya berempat, tangannya seperti ini. Nanti jangan geli ya. Mas Ade taruh di ketiaknya, Vino juga, Sulaiman taruh di pahanya di sini, taruh di situ ya, Dek ya. Ya, pikirin yang positif ya. Oke, taruh. Ya. Cuman begini doang loh, anyway, begini doang mereka harus angkat aku. Ya, secara logika sih nggak bisa. Boleh tutup matanya, pikirin yang positif gitu. Rasain. Oke, Anda berempat, coba angkat kalau bisa. Rasain beratnya, anehnya berat, coba angkat. Pikiran positif gitu. Iya. Ayo, 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 ayo angkat kalau bisa. Oke, stop, berhenti mencoba. Nah, pertama diangkat nggak bisa. Sangat-sangat susah, sangat-sangat berat. Saya sadar itu. Sekarang Anda semuanya taruh tangannya satu di sini. Satu-satu. Jadi saling numpuk gitu. Tumpuk. 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 Oke. Tekan gini. Sekarang Yof, pikirin yang negatif. Apa negatif? Ya, pikirin yang negatif. Rasain ya. Anda berempat, dengan cepat ya. Maksudnya angkat. Pikirin, pikirin yang negatif. Oke, cepat. Angkat, angkat, angkat. Turun, turun. Ah, buset. Kok bisa? Padahal cuma naruh kepala nggak ada apa-apa. Dia cuma suruh aku mikir, diangkat kembali, bisa. Aku aja sangat-sangat terpesona. Kok bisa? Bener-bener deh. Aduh, jarang loh orang yang bisa angkat badan aku. Saya nggak ngangkat. Yang angkat ya, bukan saya yang angkat kan? Ih. Sebelumnya berat banget ya? Hebat loh kalian yang bisa ngangkat aku. Nah sekarang pikirin yang positif lagi, pikirin yang positif lagi ya. Pikirin sesuatu yang positif ya, Yos. Oke, okay. Maaf saya taruh tangan saya di atas kepala kamu. Oh, ini berhubungan dengan sesuatu yang ingin kamu lakukan ya? Betul ya, pikirin sesuatu yang positif ya. Aktivitas yang berhubungan dengan traveling ya, betul? Iya. Oke, okay. Benar ya? Oke, okay. Fokusnya lagi pikiran positif. Oke, okay, ini menurut saya ya.
menurut saya. Menurut saya ya, boleh nggak dijelaskan aktivitas ini berhubungan dengan sesuatu yang ingin kamu lakukan, betul ya? Ceritakan ke pemirsa di rumah, apa sih yang ingin kamu lakukan? Ke island. Oke, berhubungan dengan kamu ingin keliling dunia, betul ya? Keliling dunia, bener, bener. Iya. Oke, terusin lagi, fokusin lagi. Aku mau banget keliling dunia, especially aku mau banget ke Bahamas, ya kan? Aku mau lihat Peak Island tuh seperti apa, aku mau ke sana. Anehnya kamu bukan dengan pesawat, atau kereta, atau mobil, atau sepeda. Oke, fokusin alat transportasinya. Kamu pengen keliling dunia naik apa sih? Delman. Lihat. Oh my God! Kakak kok bisa tahu sih? Dan yang aku nggak nyangka dia bisa nebak aku maunya pergi naik apa. Dia bisa nebak kita semua. Wow, Karoni keren. Oh my God, aku nggak pernah sih ngalamin kayak gini. Jujur. Bagaimana eksperimen ini dapat berhasil? Tanpa kita sadari, pikiran kita sepenuhnya mengontrol diri kita dan semua yang kita rasakan. Agar Yova kehilangan kekuatannya, yang perlu saya lakukan adalah mempengaruhi emosi dan perasaannya untuk berfokus pada emosi yang negatif saja. Karena emosi negatif inilah yang membuat tubuh Yova menjadi lebih berat daripada aslinya. Agak konyol sih punya pikiran mau keliling dunia pakai delman, tapi aku mau.